Pak Menteri sedang melihat hasil olahan dari butter, butter atau keladi Belitung. Oh, khusus di keladi Belitung ya? Iya. Pak Gubernur sedang mencoba scan barcode yang ada di harus diupdate betul. Selamat siang, Bro Ensis. Ketemu lagi di HDR Gemilang Channel. Hari ini kita akan mengikuti acara peresmian Galeri Budaya Cinta Alam dan Bank Sampah di Rimba Antuan. Di posisi sekarang kita ada di Rimba Alam Bahagia, tepatnya di Kacang Butor, Belitung. Ikuti terus perjalanan saya. Oke, seperti kita lihat di sini sudah sangat ramai sekali, masih menunggu dari Bapak Menteri. Di dalam juga sudah ada Forkomida. Oke, sudah ada Pak Gubernur juga, Pak Herjaldi, beserta Pak Isak Merobi. Pak Kajati, Pak Kajati. Perimbahan tuannya Pak Chandra. Seperti yang kita tahu, Rimba Alam Bahagia adalah salah satu destinasi wisata tujuan untuk pariwisata di Belitung. Kita lihat galerinya ke dalam. Kita lanjut ke dalam. Nah, di samping saya ada Pak Ai. Tangan pemerintah Indonesia dibuat dengan kreatifnya dari hasil potongan kayu yang tidak terpakai atau limbah kayu yang tidak terpakai. Sekarang dunia satu keluarga. Plakat yang siap ditandatangani oleh Pak Menteri Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bapak Soeharto Monoarfa. Di sebelahnya peresmian Bank Sampah Rimba Antuan.
Oke, ini yang ditunggu sudah tiba, Bapak Menteri, Bapak. Pada hari ini kita diberkahi kesehatan dapat hadir di limbah alam bahagia dalam rangka tinjangan dan peresmian gedung Galeri Budaya Cinta Alam serta peresmian Bank Sampah Limbah Asuhan. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Soeharto Monarfa untuk menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Galeri Budaya Cinta Alam dan Bank Sampah Limbah. Oke, proses sekarang waktunya untuk penandatanganan. Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Ketua Inla Belitung dan Pembina Limbah Alam Bahagia. Kamis 3 September 2020, peresmian Galeri Budaya Cinta Alam dan Bank Sampah Limbah Antuan, penandatanganan prasasti dimulai.
Semoga dengan keberadaan Galeri Budaya Cipta Alam ini dapat terus mengedukasi dan mengukuhkan kesadaran kita semua untuk semakin peduli pada bumi. Dalam mereka sudah ke SMK, SMK-nya berkenaan dengan alam lagi. Ini ada pengelolaan sampah organik, sayur organik, dan mereka juga jual sayur organik di sini. Ambil yayasan itu luar biasa. Dapat? Ya. Pasar terikat terian di belakang, pasar terikat terian. Apa mau lihat ini?
khusus di Pulau Belitung ya? Oh, iya. Yang kita sebut dengan buter, salah satu pangan alternatif pengganti nasi. Kamar-kamar di kelas. Silakan kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bapak Soeharto Mono Arfa, untuk membuka kain penutup papan bank sampah Rimba Antoan.